Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, 27 November, yang bertajuk Mata Ajaib. Ayat inti terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 34. Aku akan mengampunkan kesalahan mereka dan tidak akan mengingati dosa mereka lagi. Membelek-belek halaman demi halaman, album perkawinan kami baru-baru ini, saya melihat kepada dua orang muda yang sedang memandang kembali kepada saya. Alangkah mudanya kami dulu, betul-betul seperti masih bayi. Sudah tentu pada waktu itu kami tidak berpikir begitu. Dahulu kami memandang kepada satu sama lain dan hanya melihat kebahagiaan, awet muda selamanya, dan pengabulan semua impian kami. Begitulah kenaipan orang muda. Di meja sisi, katil saya ialah sekeping fotograf diambil pada hari ulang tahun perkawinan kami yang ke-35. Alangkah berbezanya rupa kami waktu itu. Kami menambah beberapa paun, beberapa kedutan, dan kurang sedikit rambut dengan beberapa uban. Tetapi senyuman kami tetap berseri seperti dahulu. Mungkin lebih lagi yang membuatkan saya sadar bahwa walaupun saya seronok melihat optimisme pengantin baru, tetapi saya rasa saya lebih suka memerhatikan mereka yang telah berkawin selama berdekad-dekad. Mereka adalah wajah-wajah yang memberitahu cerita-cerita pertempuran, kalah dan menang, perayaan dan kekecewaan, duka cita dan sukacita, sebuah perjalanan yang dikongsikan. Walau bagaimanapun, seringkali terdapat pengalaman-pengalaman yang tetap tidak diceritakan. Dan ini termasuklah pergalutan di antara suami dan istri. Ya, bukanlah perkara yang tidak baik bagi cerita-cerita itu tetap tidak diceritakan. Dalam kegilaan sosial media dan dunia yang sangat berhubung pada masa ini, adalah wajar bahwa beberapa perkara tetap tersimpan hanya antara suami dan istri. Saya bersyukur pasangan saya tidak merasakan keperluan untuk memberitahu kepada dunia setiap kali saya menimbulkan kekacauan. Saya mengakui bahwa kadang-kadang saya kerap menimbulkan kekacauan. Beberapa daripada kekacauan ini adalah kecil dan mudah diselesaikan, dan adalah penting untuk mengurusnya sementara ia berlaku. Kita semua pernah mengalami masa-masa apabila pengumpulan kekacauan yang kecil berakhir dalam malapetaka yang besar. Kemudian terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu kecil ini. Ini boleh menghancurkan perkawinan, terutamanya jika ia mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan hormat. Walaupun tindakan kita boleh membawa krisis, namun ia boleh menyediakan satu peluang untuk pertumbuhan dan penyembuhan yang lebih dalam. Masa-masa ini adalah tidak pernah mudah, tetapi ada sesuatu yang boleh membantu meringankan sakit hati itu, pemberian pengampunan. Masih ingat bagaimana kamu memandang pasanganmu pada hari perkawinanmu? Karunia pengampunan boleh membantu kamu melihat bahwa kasih ialah satu keajaiban dan bahwa kesalahan boleh diampuni. Doa kita pagi ini. Tuhan yang dikasihi, tidak ada yang lebih menyakitkan antara suami dan istri daripada pengkhianatan. Kehilangan kepercayaan boleh menghancurkan sebuah rumah tangga. Tolong berikan aku hati yang mengampuni, yang benar-benar mengampuni dan melupakan, sama seperti Engkau mengampuniku. Amin.